مرحبا يا العدو. Pulau Sumbawa adalah salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sumbawa merupakan pulau dengan banyak potensi wisata alam yang menawan dan eksotis. Mulai dari wisata gunung, bukit, hingga pantai yang siap menghipnotis siapapun yang berkunjung ke Sumbawa. Salah satunya adalah Bukit Mantar. Tempat wisata ini terletak di Desa Mantar dengan menyajikan pemandangan Sumbawa yang indah eksotis dari ketinggian. Umumnya, mereka yang datang ke Bukit Mantar adalah para pelancong yang ingin menjajal olahraga para layang. Di antara pulau-pulau kecil yang mengelilingi Pulau Sumbawa adalah Pulau Moyo, yang terkenal dengan biota laut yang indah dan menarik para selebriti dunia untuk berkunjung ke sana. Antara lain, Lady Diana, David Beckham, dan Pangeran Austria. Jadi itu Sumbawa, Masya Allah ya, udah alamnya indah, orang-orangnya yang... Memang pernah ke sana? Pernah dong, aduh rugi deh kalau nggak pernah ke Sumbawa. Acara apa? Ada acara pengajian dari tokoh di sana lah. Tapi memang, pengajian oleh Bupati? Iya, di sana. Tapi Bupati. Memang indah sekali, alamnya indah, banyak banget yang menghafal Al-Quran. Ini kenapa beda desa begitu luar biasa, istimewa? Sebenarnya kalau keindahan relatif ya. Memang dibandingkan dengan Pulau Lombok, Pulau Bali di bagian barat, ya. Pulau Sumbawa ini bisa dikatakan lebih kering, kerontang. Katanya bukan batu, bukan tanah berbatu, tapi batu bertanah. Itu yang di sana. Tapi ada Pulau Moyo. Nah, kalau di Pulau Sumbawa memang ada ya tempat-tempat yang eksotik indah. Pulau Moyo itu yang hanya kira-kira 30 menit by speedboat ya dari Kota Sumba Besar, itu dikunjungi oleh Lady Di dulu. Iya, selebriti dunia banget, kayak David Beckham, Pangeran Austria, mereka datang dari Bali dengan pesawat khusus yang mendarat di atas air di Pulau Moyo itu. Orbit pernah ke sana dulu tuh, ya? Kita seru ke sana. Iya, iya. Berarti kan terkenal. Tapi lebih karena biota lautnya ya. Tapi jangan lupa di sana hewan ternak. Banyak juga berkeliaran. Iya betul, itu yang membuat saya kaget melihat. Pernah ke Sumbawa ya? Pertama kali ke Sumbawa nangis saya, turun pesawat tuh nangis. Sampai di pesantren nangis. Di pinggir jalan banyak sapi-sapi yang dilepas aja. Gendut-gendut ya sapinya ya? Kalau di Jawa itu sapi di dalam kandang, takut hilang. Di Sumbawa
kambingnya di dalam kandang, ya. Sapinya di jalan, ya. Padahal mahal sekali. Jadi ternak banyak, ya. Kita dulu makan daging kerbau, daging sapi, daging kambing, ya. Tapi juga karena dekat laut, ya, terutama kota di pinggir laut, ya, kita makan ikan juga. Tapi alhamdulillah, ya, di Sumbawa ini juga tidak sepi dan miskin dari adat istiadat budaya, ya. Dan oleh karena itu juga banyak, ya, local wisdom, kearifan lokal, ya, yang sangat dalam artinya dan juga bernuansa keagamaan. Ini Mbak Eksa udah pernah ke Sumbawa nih. Iya. Saya pernah dengar nyorong tuh dari Sumbawa nggak sih, Bede? Nyorong itu adat seserahan lah, ya. Itu membawa barang-barang ke calon istri. Kayak antaran gitu ya? Antaran, seserahan gitu. Seserahan. Tapi nyorong Ramadan iya, saling tukar-menukar iya, makanan. Iya, maksudnya saling mencintai sesama. Saling tukar makanan, ya, buyup, sebuah gitu, keluarga ya. Datang, bawa makanan apa, nanti di... diberi juga balik pulang. Ada makanan, ada apa balasan, ada hadiah balasan yang beda, anggaran balasan. Mempererat silaturahmi berarti. Nah, itu juga menunjukkan keakraban. Iya. Menunjukkan ya tidak hanya berhubungan secara kekerabatan tapi satu kampung itu bisa dikatakan bersaudara semua. Ini sangat paham ya budaya Sumbawa ya. Kan pernah ke sana dong, Mbak. Iya, baru sekali udah langsung. Iya, tapi langsung jatuh cinta loh. Harus balik lagi. Harus ya. Iya. Berarti beda bisa ngundang lagi ke sana. Insyaallah ya. Ada pesantren yang handal kan. Insyaallah alhamdulillah pesantren modern internasional di Amalela itu di pelosok desa ya. Betul. 39 kilo dari kota kabupaten Sumba Besar, kelok-kelok. Sebelah sininya tebing, sebelah sininya jurang. Nanti panjang jalan banyak kera. Iya. Ini tukang beri makan kera di pinggir jalan. Nah, pesantren dikelilingi oleh pebukitan, hawanya bagus, ya. Insya Allah menjadi indah, ya. Bagian dari apa, pengembangan kebudayaan peradaban. Tidak untuk Sumbawa, juga untuk Indonesia dan untuk dunia. Syukur kehadirat Allah Subhanahu.
sangat menarik ya Bang Didi yang disampaikan oleh Sultan tadi, bahwa ternyata tuh pepatahnya mengandung muatan yang sangat luar biasa, yang pasti membuat masyarakatnya itu memiliki aktivitas yang luar biasa juga yang menurut saya. Iya, takut kepada Tuhan ya. Betul-betul berarti masyarakatnya juga terjaga banget Bertuhan. Secara akhlak, secara adab. Dalam bahasa Sumbawa dulu Tuhan itu nenek. Iya, tadi saya pikir nenek itu nenek moyang kali ya Bang Dini ya. Nenek moyang yang melahirkan manusia. Ya, artinya ibu kan, ibu-ibu terus gitu. Itu ekspresi ya. Dalam banyak bahasa Tuhan itu nenek itu. Nah, di suku Samawa ya. Sebenarnya tadi dijelaskan oleh Sultan juga ya. Falsafah ini takit ko nenek, takut kepada Allah, pada Tuhan. Kangila, malu, buat lenge, berbuat buruk atau jahat. Ini adalah turunan dari satu falsafah besar ya, di masyarakat Samawa, suku Samawa itu, yang hampir mirip dengan Minang. Kenal di Minang kan? Iya. Adat bahasa Andisyara. Adat bahasa Andi syarak, syarak bahasa Andi kitabullah. Adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Nah di Sumbawa, masyarakat Samawa ada. Adat barenti ko sara, berpegang kepada syariat. Sara barenti ko kitabullah. Jadi yang bersama. Jadi adat bersendikan dan berpegang teguh kepada agama syariat, agama berpegang teguh kepada wahyu kitabullah gitu. Dan oleh karena itu ini turunannya. Tentu ada lagi turunan apa? Falsafah, pepatah ya. Yang artinya apa? Sangat kental dengan akar keislaman. Tadi sultan itu sultan terakhir yang mulia. Sultan Muhammad Kaharudin yang sekarang masih hidup. Bapak beliau sultan juga. Kebetulan kakek kami dari ibu, bapaknya ibu itu bergelar lebih dalam tuh penasehat keagamaan sultan Sumbawa. Ada kesultanan dan ada juga majelis Islam pada era lama. Jadi majelis Islam itu lebih dari sekedar majelis ulama yang memantau, mengendalikan, memastikan pelaksanaan adat istiadat untuk sesuai dengan syariat. Agama, syariat atau Islam gitu. Maka falsafah ini ya tadi saya sebut turunan dari apa alam sadar keagamaan yang lebih besar tadi itu. Bahwa adat bersendikan, berpegang teguh, bukan bersendikan, berpegang teguh kepada agama, syariat dan agama berpegang teguh kepada wahyu, kitabullah. Ya. Wah Bang, ini sangat tertarik sekali dengan pepatah Sumbawa ini. Ini sangat dekat sekali dengan syariat Islam ini, takut kepada Tuhan. Karena Islam sendiri kan banyak mengisyaratkan di dalam ayat Quran, kemudian di hadis, tentang bahwasanya kita diharapkan selalu takut kepada Allah, sehingga melakukan sesuatu itu bukan karena dilihat orang, tetapi karena Allah melihat. Ya itu kan kalau di dalam ayat Quran itu kan ada di dalam pepatah kalau tidak salah innal haya'a minal iman. Innal haya'. Jadi rasa malu. Al haya'u minal iman. Al haya'u minal iman. Cuman kemudian malu itu refleksi keimanan. Iya, betul. Dan tadi yang dikatakan Mbak Diana bahwa untuk bertakwa kepada Allah itu kapan saja. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah betapapun, bagaimanapun dan dimanapun berada. Maka harus ada ketakutan pada Allah. Cuma takut di sini, takut itu ya takwa sebenarnya. Jadi ini juga muraqabatullah ya, muraqabatullah. Jadi muraqabatullah. Merasa selalu diawasin sehingga orang-orang itu takut untuk berbuat jahat karena Allah selalu melihat dia gitu. Kalau seseorang beriman ya, bertakwa kepada Allah karena keimanannya itu, maka dia akan melahirkan rasa takut ya. Pasti. Tapi hati-hati. Juga rasa ya hati-hati, khasyiatullah ya. Ya. Maka dia akan merasa menyadari setiap gerak-geriknya itu diawasi oleh Allah. Allah semacam
Maha CCTV. Ya, maha CCTV. CCTV maha cerdas, maha ya. Melihat. Itu ihsan kan ya? Iya, ihsan. Ya. Apa? Selalu merasa diawasi. Antak budallah, ka'annahu yaraka, ka'annaka tarahu, wa in lam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Jadi ihsan itu tingkat keberagaman tinggi. Iman, Islam, ihsan kan? Iya. Tiga sistematika ajaran Islam. Iman, menjalankan Islam, tapi harus berujung pada ihsan. Yang dirumuskan dalam hadis tadi itu adalah kamu berihsan, yaitu beribadat seolah-olah melihat Allah. Anta'budallah, yaitu beribadat kepada Allah. Ka'annahu, ka'annaka tarahu, seolah kamu melihatnya. Jadi kita beribadat, berpuasa, menunaikan sholat itu seperti melihat Allah. Gitu. Kalau manusia berpegang pada prinsip dan menjalankan ihsan, enggak ada kemaksiatan. Itu sebabnya kalau pengasuhan anak juga setelah kita merujuk melihat Al-Qur'an yang Bang Dim ya, setelah ada kita berikan anak-anak tauhid, hal berikutnya tuh pasti murah kebetulah ya. Jadi anak-anak tuh merasa selalu Allahnya melihat dia. Puasa juga bukan karena orang tua, tapi karena dia mengenal Allah. Mereka masuk kamar mandi, nggak ada nggak ada yang lihat. Iya. Minum lagi. Karena Allah melihat kita. Mau korupsi? Allah. Muraqabatullah. Ya Allah mengawasi kita, maka nggak jadi berbuat jahat. Nah malu ya berbuat buruk tadi itu. Kangila. Jadi budaya kangila, budaya malu yang tadi. Mbak Diana bilang al-haya'u minal iman, malu itu refleksi keimanan. Apa? Fa'in lam tastahi fasna' ma syi'. Ada hadis lain. Jika kamu tidak malu lagi, berbuatlah semaumu. Orang yang berbuat semaunya, semena-mena, itu pertanda dia tidak ada rasa malu. Apalagi malu pada Allah. Banyak yang malu pada manusia ya. Iya. Kadang orang zaman sekarang, mohon maaf ya, ada yang berbuat kejahatan yang besar, itu baru merasa malu. Tapi pada saat berbuat kejahatan kecil. Atau maksiat yang kecil, dia biasa aja. Duh, nah, ini sangat jangan berbahaya. Lupa. Jangan berbuat, sangat berbahaya. Nanti berbuat kejahatan menumpuk. Besar nggak malu-malu. Ada juga ya? Ya iya. Ada. Maksudnya orang tanggung banget. Ya. Jadi cuma ritual aja pada agamanya iya, gitu. Yang besar ya. Aja malu, tapi yang kecil nggak malu. Padahal kecil ini kalau ditumpuk-tumpuk iya, bisa menjadi maksiat besar gitu. Iya, itu betul. Yang tidak disadari dan oleh kita. Ketika jadi, kecil itu menutup hati ada nokta-nokta hitam. Nokta. Karena semakin banyak makin tertutup lah. Jadi yang besar itu nggak ada malu lagi. Gitu, iya, mendirinya. Tapi kalau berbuat kesalahan yang besar tidak malu, itu malu-maluin. Karena kan nggak bisa, kan mengembalikan hak-hak yang diambil. Nah, kalau koruptor itu kan dia ngambil hak siapa, berarti kan banyak banget yang harus dibalikin gitu. Gimana balikinnya? Yeah. Jadi ini pepatah ini Masya Allah mudah-mudahan terdengar ya, membuat menguatkan. Ya, yeah, kita harapkan ya, masyarakat Sumbawa, suku Samawa khususnya mengingat. Ini menjadi tema Kesultanan Sumbawa sekarang ini, oleh Bapak Sultan tadi itu. Tapi tidak ada salahnya diangkat menjadi kearifan nasional. Menjadi milik seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam atau umat agama manapun, takutlah kepada Tuhan itu. Dan juga harus punya rasa malu berbuat jahat. Ya. Tentu lawannya, malu berbuat jahat, jangan malu berbuat baik. Metro TV.